Pak Bupati, terkait pertemuan tadi bagaimana tanggapannya Pak Bupati? Inilah, saya kan baru dilantik baru pas 1 bulan, ya. Segera akan saya evaluasi dan saya tindak lanjuti. Ya, karena ini kan temuan langsung ditemukan oleh Bu Menteri sendiri. Insya Allah secepatnya akan kita evaluasi. Gitu ya. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Kamu diam aja. Oke, double. Aku tadi tanya, wajar nggak kalau itu dia cuma terima 12? 2 kilo. Taruhlah itu harganya 10 ribu. Ya. Berarti 10 kilo kan 100 ribu. Kemudian 2, berarti dia 200 ribu. Terus telur, taruhlah setiap bulan biasanya 1 kilo. 22 misalkan. 122. Tempe tahu piro? Enak saya ketahu? Itu. Barangkah dia terima 200 ribu? Berapa? Ini yang mau tak bongkar. Siap. Kasihan mereka orang muda. Tak bongkar. Ngerti apa? Ya tahu mbak, gimana? Mesinnya kamu bisa protes. Kan yang ngerti di lapangan persis kamu. Kamu bisa lapor lah ke kita minimal. Oh, jok menengah. Kalau diman, ini yang mau tak buktikan. Kalau nggak benar, tak bongkar. Logikanya gimana? Coba. Beras, taruhlah itu 10 ribu, itu udah mahal tuh 10 ribu. Kalau nggak salah di sini paling mahal 9 ribu. Nah kan, 10 ribu, dapat 200 ribu. Telur, misalkan 22, hanya 44 ribu, kan 2 kilo. 200 plus 44 ribu. Tempe berapa? Emangnya tempe ada 200 ribu? Gak mungkin kan? Kemana yang lain? Dan kenapa terimanya 2? Kenapa gak terima 3 bulan? Dia gak tahu. Gak ngerti macam. Yang kita bilang. Kenapa maksud saya? Iya yang. Nanti pakai perasaan. Ya, iya. Saya udah bukan tugasnya mbak. Perasaan mbak. Coba dicek nanti di Mardi. Ibu ini namanya siapa? Mas. Ada KTP Bu? Ibu Nadi. KTP merah putih nih. KTP yang mau apa? Kalau aku siap, kan itu tugasmu. Itu tugasmu, protes lah. Kalau kamu nggak berani protes langsung ke sini, kamu lapor aku. Kasus merah putihnya aja nggak? Satu merah putih. Masa 200 ribu cuma dapet itu? Ya, ngerti ya? Betul. Jadi komoditas berasnya ini premium. Kita berikan. Aku tanya berapa per kilo? Bapak ngomong, 11 ribu, 20 kilo, 220 ribu. 15, 30 kilo. Oke, 15 kilo. Satu ini 15 kilo. Ini loh, Pak. Coba lihat. Coba lihat berapa kilo? 15 kilo. Oke, 15 kilo, 30 kilo. Oke, 300 ribu. Sekarang beras telurnya berapa? Telurnya 26 ribu. 1,2 kilo. 26 ribu. 326 ribu. Ya. 326 ribu. TP-nya piro? 9 ribu. Sekarang yang sisanya kemana? Ini 3 bulan Pak katanya. Kamu nikin Bu, mau nikin. Kami atur bahwa pencairannya Juli dan Agustus. Terus aku tanya sekarang duitnya kemana yang 1 bulan? Masih di kartu. Itu kami antisipasi agar tidak dijual. Kami itu kalau Pak, itu Pak, kalau jumlahnya 1, it's okay. Cuma 200 ribu. Tapi kalau sekian Pak dibungakno, berapa itu? Kalau Pak Bupati. Pak Bupati ini selesaikan dengan kepala dinasnya Pak. Iya. Saya enggak terima loh Pak. Beliau memang. Saya susah-susah loh Pak. Betul supaya mereka dapat. Oke. Medium aja sudah cukup Pak. Siapa yang ada bukan lain? Siapa? Kuantitinya bisa betul Pak. Bapak lihat kuantitinya masih banyak ada di pasar. Siap.
Ya, kalau pemerintah masih 3 kali tadi jobnya maksudnya. Siap. Oke, kemana? Sekarang aku nanya. Oke, tahan. Terus bunganya siapa nerima? Dia nggak terima kartu loh BPNT. Iya. Dia nggak punya kartu tabungan loh. Beda dengan PKL. Ngerti Pak Bupati ya, maksudnya? Siap. Segera saya koordinasikan dengan BPNT juga. Ini nggak bisa lah kayak gitu Pak. Kasihan mereka. Aku tanya, aku sekarang 326.000. Terus tempe, masa tempe 50.000 gitu? Sisanya kemana? Satu. Yang kedua, kenapa kemudian diatur? Aku nurunin susah-susah tuh. Coba tanya kalau Bu Sri Mulyani tahu, Bu. Habis itu dipotong anggaranmu dengan anu uban. Gak bisa dong kayak gitu. Diatur-atur. Sekarang pertanyaanku, kalau itu terus 200.000, siapa yang terima bunganya? Pertanyaanku itu. Ayo. Ya kalau cuma satu, tadi BPNT berapa puluh ribu? BPNT sekitar 80.000. 80.000 kali 200.000 berapa? Ini bukan sekedar hitung-hitungan loh Pak, ini ada tanggung jawabnya loh Pak. Enggak cuma yang di sini. Kenapa aku tuh Pak setiap hari teman-teman ini jam 2 malam sampai Sabtu Minggu masuk kita benerin data supaya enggak keliru. Ini kok di lapangan kayak gitu. Buat teguran aja Mas. BNI. Itu polosnya siapa itu? Polosnya siapa itu? Kemarin kita rapat dengan Dekor, kita khawatir bahwa ini tidak dikonsultasi di sini. Polosnya siapa? Polosnya siapa? Dari kami, dari kami. Kabupaten Pak Bupati, berarti ini polosnya Pak Bupati? Belum. Yang namanya polosi Kabupaten, Pak Bupati. Siap, iya. Siap, segera saya evaluasi. Tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak, ini haknya orang Pak. Siap, betul. Kalau haknya kita zakat aja tidak boleh telat loh Pak. Kalau mau lebaran itu kita zakat fitrah itu enggak boleh sampai lewat waktunya. Itulah apa karena kan ya haknya dia ya harus kita sampaikan. Janganlah. Buat kita kan karena kalau enggak bisa Pak. Terus pertanyaanku sekarang. Enggak sedikit loh 200.000 kali 80.000 piro ayo. Terus siapa yang nerima bunganya? Kalau Bapak punya uang 1 miliar 1,5% aja tetap. Berapa? Siapa yang terima bunganya? Ini juga. Kalau tadi sambunganku, sambutanku kan juga ngomong 3 bulan. 3 bulan. Kasihan itu. Bu, maaf ya Bu ya. Maaf ya Bu. Saya enggak tahu Bu ya, makanya kayak gitu-gitu harus kamu tahu. Ya. Itu gunanya pendamping. Ya. Kamu silakan lapor Pak kita. Iya. Mbak, kalau lapor gitu, turun ya. Siapa? Surga ini tempatmu. Kamu enggak perlu mengeluarkan aku uang sendiri. Menteri enggak perlu mengeluarkan uang sendiri, udah dapat pahala Bu. Kalau niatnya api, kalau kemudian kerjanya bagus. Iya. Ya. Karena pemegang pemegang polisinya enggak tahu Pak Bupati. Enggak tahu, kita enggak Pak Bupati juga enggak tahu. Makanya harus dihitung-hitung gitu. Siap. Bagus loh tapi Pak ada isinya, ada apa namanya? Stikernya kok. Ini. Ibu nerima apa?
Sama ya Pak, jadi ini yang premium itu berapa per kilo? Masnya di sana. 330. Aku aja makan medium. Ya cukup medium. Yang kedua telur. Katut maupun rokok. Bu Menteri, kalau ada data baru rumah belakang juga. Bu Menteri, dari warga, itu dari warga. Ibu bisa melihat rumah di belakang kalau ada, boleh ada data baru, itu kasihan. Kalau data baru nanti. Nanti lewat Pak Bupati. Saya boten berhak. Saya berhak nih Bu Bupati sesuai aturannya undang-undang. Nggih, Pak. Matur desa. Soalnya orang-orang kok pada merasa ada yang Dapat semuanya Bu. PKH-nya juga keluar. Enggak, sudah keluar. Tapi tak keluar ya. Nanti bisa penjenengan bisa ngajukan untuk saya untuk perbaikan rumah. Nanti kalau sudah terkoyok, sekarang cuma sudah, tapi saya bisa gotong royong. Surabaya tuh bisa gotong royong aja bisa nih Bu. Bangunnya jadi nggak pakai tukang, jadi itu 20 juta yang terbarang. Iya. Bisa Pak, nanti kerja Pak. Udah saya selesaikan Pak, sebenarnya kan nggak salah. Berasnya enggak dibawain sekalian? Ini cuma bicara. Oh, enggak. Apa namanya berasnya? Berasmu.
Sebelahnya bulog loh, enggak bulog ada. Saya buat cuma Pak Bupati nanti kalau ini Pak Lurah mana punya Pak Lurah. Jadi Pak Lurah ini dia kan bisa siap. Nah kan kalau BSD itu kan karena COVID. Nah nanti kalau sudah itu selesai. Ya, nah Bapak bisa change ke BPNT supaya dia tiap bulan tetap bisa hidup. Iya. Itu karena kayak gini yang lansia, oh pasti kalau nggak masuk di TKN nggak oleh bantuan. Ada ya, saya teman-teman. Ada Pak, KTP-nya dia ada. Kita butuh aja. Bu, statement Bu Menteri. Bu, terkait dengan Pak Adi. Bentar ya. Ya, saya itu ya. Bu, terkait temuan tadi, Bu. Temuan tadi, Bu, bagaimana, Bu? Ya, nanti saya juga akan kasih peringatan kenapa 3 bulan kemudian ditahan hanya diberikan 2 bulan, gitu. Apakah ini akan dilakukan proses hukum juga, Bu? Ya, nanti kita lihat, lah. Ya. Saya pikir ini lembaga hukum juga mendengar apa yang terjadi di lapangan. Jadi sudah bisa, Bu, ya? Apabila ini dilakukan dengan ya nanti kan nanti kita lihat ya. Jalan. Bu, secara regulasi sebetulnya tim koordinasi itu boleh deh. Ayo kak. Nanti ya. Ya. Pak Lurah. Lanjut Bu. Sudah. Kenapa? Bu, tadi Bu, tim koordinasi itu sebetulnya boleh nggak Bu dibentuk Bu di setiap kabupaten Bu? Pak Lurah nak mangke kesari kirim surat ke saya. Lurah, iya. Nggih.
Makasih rawone. Mas Andri. Ayo terakhir ya, hati-hati. Balik ya. Ayo. Ya kalau kita pasti nanti Pak Bupati di bawah, saya yang administrasi di depan. Pemotongan anggaran tadi disebut benar Pak? Apa? Pemotongan anggaran itu berikutnya. Nah, ya nanti kita lihat ya. Ya karena kan nggak bisa kan kalau kita potong yang kasihan mereka. Yang lainnya. Cuman kalau dari Kementerian Keuangan kita yang dipotong ya yang akan kasihan Pak Bupati. Saya pikir Pak Bupati bisa ambil langkah lah nanti. Ya. Pak Bupati. Tadi sudah saya matur sama Mas Sekda, Mas Bupati. Nanti kalau butuh bantuan Mas. Nanti bisa. Iya, Bu, Mas Bupati, Bu. 28 tahun ya, Bu. Mas Bupati. Mas Bupati, mohon wawancara, Mas. Pak, tanggapannya Pak? Terkait temuan tadi Pak? Ini mobilnya Pak. Tanggapannya? Santai, gak usah susu. Mundur. Bu, Pak Bupati, terkait temuan tadi bagaimana tanggapannya Pak Bupati? Inilah, saya kan baru dilantik baru pas satu bulan. Ya, segera akan saya evaluasi dan saya tindak lanjuti.
ya, karena ini kan temuan langsung ditemukan oleh Bu Menteri sendiri. Insya Allah secepatnya akan kita evaluasi, gitu ya. Proses hukumnya? Gak usah lah, selama kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, gak usah lah pakai jalur-jalur seperti itu. Apakah ya? Sudah diputus kontrak, Pak? Gimana? Player yang nakal, Pak? Kita komunikasikan dulu, tidak usah terlalu mengambil keputusan yang jauh seperti itu. Karena dengan komunikasi insya Allah masalah selesai. Kalau menurut Pak Bupati sendiri, ini diketahui sudah berjalan berapa lama atau baru hari ini aja? Saya baru saja dilantik 1 bulan. Dan baru ada temuan dan langsung sama Bu Menteri. Insya Allah akan segera saya tindak lanjuti. Dengan adanya dugaan pemanfaatan sehingga ada hasil masih dari... Masih belum, nanti kita telaah lebih dalam. Jangan duga-menduga dulu, ya, ya? Ada semua. Ada indikasi ya, keteledoran kepala dinas? Kita lihat, nggak usah ngejudge 1-2 orang. Saya akan evaluasi pemerintahan saya, Pak. Kalau gitu berarti... Targetkan berapa, Pak? Lapangan, Pak Bupati? Ya harus dong. Karena saya pasti akan turun ke desa-desa. Nggak mungkin nggak temuan harus secara fisik saya melihat dengan mata saya sendiri. Estimasi waktu, Pak, untuk koordinasi itu, Pak? Nggak lama lah, koordinasi aja kok butuh lama sih. Gitu kan? Apanya? Targetnya? Ya kan evaluasi dulu baru tentuin target. Terus kekurangan-kekurangan yang sebelumnya kekurangan bagaimana? Apa itu? Seperti tadi kan ada kekurangan penyaluran itu gimana? Saya akan segera lihat dulu. Karena informasi yang dilaporkan saya adalah pada hari ini 2 bulan terimanya. Tapi Bu Menteri tadi menyampaikan 3 bulan akan saya lihat. Saya akan dari 2 bulan itu masih ada kekurangan, Pak. Kekurangan apa itu 2 estimasi bulan? Harga beras, telur dan tempe. Saya lagi saya enggak bisa ngomong panjang lebar. Ya. Saya harus mengumpulkan data-data yang ada. Jadi jangan sampai saya ngomong tidak berdasarkan data. Nanti malah munculnya fitnah. Gitu ya. Okay. Kedepannya pasti akan menjadi lebih baik lah pemerintahan saya. Enggak apa-apa. Makasih. Baikkan. Sukses. Siap. Jadi yang